Penyebab stroke ringan. Stroke ringan merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh adanya hambatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh lemak atau plak. Artinya, adanya sesuatu yang menghalangi aliran darah mengalir ke otak sehingga menyebabkan saraf yang berada di otak tidak mendapat asupan oksigen. Akibatnya adalah tubuh saraf tersebut akan menyebabkan tubuh menjadi tak berfungsi atau kaku. Setiap orang mempunyai potensi untuk terkena stroke ringan. Dalam beberapa penelitian disebutkan, 1 dari 3 orang pasti terkena stroke ringan. Kemudian, setengah dari penderita stroke ringan menjadi penderita stroke pada tahun pertamanya. Meskipun demikian, stroke ringan tidak mempunyai dampak yang fatal bagi penderita dan peluang untuk sembuh masih sangat tinggi. Apa perbedaan stroke dengan stroke ringan? Perbedaan antara stroke dan stroke ringan adalah penyumbatan tersebut berlangsung singkat dan biasanya tidak menimbulkan dampak kerusakan fatal dan permanen. Mayoritas potensi terkena stroke akan bersumber dari penderita stroke ringan. Oleh sebab itu, mengenali gejala stroke ringan adalah salah satu cara mencegah serangan stroke ringan pada tubuh Anda. Gejala stroke ringan. Adapun gejala stroke ringan dapat diketahui dengan melihat beberapa kondisi berikut. Pertama, usia di atas 50 tahun lebih, mempunyai riwayat penyakit komplikasi seperti diabetes, hipertensi, asam lambung, anemia, kolesterol tinggi. Selanjutnya, mempunyai berat badan tinggi atau obesitas dan mempunyai kebiasaan merokok. Perlu diketahui, jenis kelamin juga menjadi faktor tersendiri mengingat paling banyak kasus ini dialami oleh perempuan. Gejala stroke ringan dimulai dari mual dan muntah-muntah, lalu tubuh terasa lemas dan tiba-tiba tidak sadarkan diri atau pingsan. Selanjutnya, ada sebagian tubuh yang tidak berfungsi normal seperti lengan kanan atau kaki kiri. Selain itu, bicaranya kacau, kesemutan dan mati rasa dan sulit memahami perkataan orang lain. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa kondisi tersebut bisa dikatakan tidak fatal, sebab bagian tubuh lain masih berfungsi dengan normal. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas PKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia,
cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.